Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat pagi. Nah, di pagi hari ini kita hendak pergi ke Kampung Dukuh Ngampel, ya teman-teman. Mau meronggol pohon atau nebang pohon yang sudah rantingnya panjang-panjang dan itu membahayakan kan dekat dengan rumah. Ada yang motong nanti di sana ya teman-teman. Jadi kita melakukan perjalanan dari rumah menuju ke lokasi sana dan nge-review di sana teman-teman. Oke, mari kita let's go. Tapi saya belum pernah review ke sini. Ini kan juga motong pohonnya sudah cukup bagus. Ini lokasinya itu di belakang rumahnya orang, teman-teman. Ya, lumayan jauh teman-teman lokasinya. Dereng. Bahnya tanya tentang sayur atau pada lewat dari sana. Biasanya sih, biasanya mulanya sih. Yeah.
hampir sampai teman-teman. Ya, lokasinya ini ada di depan. Di belakang rumah ini, teman-teman. Tutup-tutup le, karo ngalit. Ditarik kan ora kamu le. Ora mbah, kawan mbah. Kawan. Nek seneng-seneng ngadirah e. Nang mae sepek. Asuwe iki pian golek lek asuwe besok. Le, yo. Iki ponang yo, Wat? Iya. Ya aku ora ngerti. Dene dak omah wong ngene lek umpung rong semangin mulane pas tak penyelang ne awakmu kan yo ora penak. Ini lor yang mau diperonggoli. Cepati ya. Sejarah ini kan pinggir, Pak. Nek tempen aneh. Di lokasi ini kan lor. Jadi nanti diperonggol itu lor. Pohon-pohonnya. Tak bubutane sik. Ya mriko yang semono iki kan. Bubuh, awas. Ono kae? Iya. Orang luwa. Pon. Sampai ro pekone. Apa? Ono. Ono. Ini kenaan ya. Tak bubut ya. Dibubut dulu lir. Lah yo keteblokan kok. Yang kok oleh jangsangan ini. Yang kok ono kok lesek kok pas ketemu. Ora pernah ku manut wong. Lagi anu kok mencingir. Lah iya semene hancur malam minggu. Kopi no. Apa itu tuwa-tuwan no. Kopi ranau. Ora. Saya. Saya. Lur, ini di moh. Teman-teman. Proses lor itu
pemanjatan. Yes, pokoknya prosesnya ini, kalau ini tadi saya cabut-cabut, nanti ditanam lagi, lihat. Di sana apa namanya? Tuh. Lagi manjat Mas Arli ini. Yes, nanti dilanjut kalau sudah di bawah ya, ini soalnya lagi. Nah, ini tak tinggal merumput dulu, Lur. Merumput seadanya, nanti ditaruh di karung. Kalau tak persiapan karungnya gede, Lur. Nah, kayak Mas Arli lagi memanjat-manjat, Lur. Di sana kita menjauh dari bawah pohonnya. Gersengon. Sudah mulai tinggi-tinggi, Lur, harus di apa namanya? Dikurangi dari nganane. Beneran? Mas Bu. Bono kopes kentene. Kakok-kakok nek terus. Ruwet tampir. Karo piring. Lah ini tuh cukup ngampel ya, ngampel gapung. Kalau rumahnya Pak Beniran tuh di bawah sana tuh. Ke sana lagi agak jauh. Itu rumahnya Pak Banto yang dari Babak juga, tapi beliau kawin dapat orang sini dan rumahnya menetap di situ, Lur. Itu rumahnya itu menetap di sini. Terus kemudian di bawah itu ya juga rumah kakaknya, dan itu rumahnya Pak Rin bakul sayur di sini, Lur. Dan ini lokasi tanahnya di sini, tanah kita di sini. Lah iki ene sar omah ta sar. Situ tuh di rumah orang juga lah. Tanamannya apa lah, ada kapulaga ini, Lur, ada kapulaga. Oke, tak tinggal ngereview. Di sini ada kapulaganya Pak Beniran, Lur. Ada kapulaga sana. Terus apa nih, ada anak nangis. Ini nanti kalau nanam singkong anu ini singkong untuk pakan, khusus untuk pakan kambing. Tapi kalau yang muda-muda bisa disayur, Lur. Ini ada nangka yang khusus untuk sayur, Lur. Kalau sudah berbuah banyak ini. Nih, makan. Kelapa iki nangkane. Nangka sayur, Lur, iki jenenge nangka sayur. Wis review hari ini kayak gitu, Lur, ya. Nyiri ondo. Durung kene. Yes, aku tak ngarit dhisik, Lur. Merumput dulu.
Nah, iki lur. Tinggal itu lur. Ini yang dekat-dekat lur. Sudah saya rencek-rencek dibuat mupuk cengkeh ininya. Apanya lur itu namanya? Yang daunnya buat mupuk cengkeh. Iya. Gimana kok gedung? Tirah godongnya kok isi. Nyerah ya, ayo. Ini kayak tuh indigo pera. Ini kayak kapas tuh biasanya. Biasanya kayak kapas. Anu ngiler? Tidak. Ura oleh ngiler ngetek kojong ini kok ura. Ini sih ngenom. Bahaya ini. Kue kayak bahaya. Titik-titik bahaya. Ini suka telur. Oh, Mas Bojo, dedek-dedek. Lah. Mboten tau kah? Omahe kuwi tang ning tilak sing di anu tutuwi. Heeh. Rek. Sik. Sik. Hah? Sik. Cengkeh. Apa sih blok enggak? Tebang-tebang lur. Tarik. Apa iki serut no, Pak? Iya. Tak tarik kok. Aku koyo kuwatir ngono. Urung sampe le tutuh. Sebelulungan ae kowe. Nah, sekarang nebang durian lor. Duriannya itu terlalu tinggi, jadi dipotong karena mengganggu, takutnya rebah ke rumah orang lor. Tuh, ujungnya di sana, ditebang di bagian bawah sini tuh. Lor ya, tuh. Kaki tangan saya kena pisau tadi, jadi situ lor. Dung. Turun. Agak jauh lor, agak menjauh karena itu panjang. Nah, kita nanti bakal benih kelapa. Ini bakal sayur, nangka sayur. Bentuknya panjang, buahnya banyak. Ini karena lagi belajar berbuah lor. Aja dikabruki lho, Dul. Lah aku tak juang kang keneh ngono. Terus maring kok batuk udara tak. Apa, Pak? Dal Jo. Gen tunggal arep urip kok. Alhamdulillah. Dal Jo kok. Kae. Slor. Apa? Iki kresek. Nggih apa? Genjo tuwa. Genjo semen gen fokus ning samping lho. Sik.
Ya pas gitu lelep nih. Raneng. Golek no, Pak. Tak golekne genter e. Sik. Oke lor, jadi videonya sampai di sini dulu lor. Nanti sambung. Ini daun duriannya lor ya. Kita bawa pulang buat rumput. Lagi. Lah kok. Sabar. Oke lor.